Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askarani Studio dan juga Tengkuruk Channel. Kami akan berbicara terkait dengan sepak bola Piala Asia U20 ya. Indonesia pada malam ini baru saja menamatkan perlawanannya dan dengan kemenangan guys, kemenangan 1 berbalas 0 lah. 0. Tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia karena telah berjaya menewaskan pasukan daripada timnas Suria. Ya, jadi ini adalah perlawanan kedua. Perlawanan pertama Indonesia kalah kepada Irak 2-0 dan ini mereka comeback untuk memenangi perlawanan dengan Suria ini. Jadi kita lihat dulu apa komentar daripada video yang kita akan reaction pada hari ini. Oke. Karena ini adalah baru selesai perlawanannya. Baru selesai. Jadi untuk mencari video yang gol-gol itu. Gol-gol. Kita belum dapat lagi. Belum dapat lagi guys. Jadi untuk kali ini kami akan mendengar informasi dan juga kami mau memberi pandangan kami tentang pasukan timnas Indonesia ini U20. Jadi untuk bulan Mei nanti kan Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20. Jadi ini adalah kita tengok momentum dorang macam mana pasukan timnas Indonesia ni mengalahkan pasukan timnas Suria. Nah, jadi apapun untuk kali ini video yang kita react dari channel Love Indonesia, main lepas timnas Indonesia libas Suria, hasil pertandingan timnas Indonesia U20 versus Suria. Okay. Jadi bang, ayo kita tengok dan nanti kita akan beri pandangan tentang bagaimana momentum dan juga kemenangan yang diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi ayo langsung saja kita simak klip video ini. Jom. Love Indonesia. Oh cantik ya. Channel ini mantap. Jangan lupa subscribe guys ya. Ya, support juga channelnya. Oke, apa dia punya info terbaru, terkini? Cuma yang highlightnya itu belum kita jumpa ya. Bermain lepas tanpa beban, timnas Indonesia U20 bikin Suriah tak berdaya. Hasil pertandingan timnas Indonesia U20 versus Suriah U20 Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia menang. Laga timnas Indonesia versus Suria berjalan seru dan sengit. Bermain sore hari di Lokomotif Stadion Tashkent Uzbekistan. Kedua kubu tampil prinsip. Sama-sama tampil menggebrak. Peluang tercipta di menit ke-10 ketika Ronaldo Kuateh memberikan umpan cantik ke arah Zaki Asraf. Yang berdiri bebas di depan gawang Suria namun tendangan Zaki Asraf yang mengarah tipis ke samping gawang Suria. Tak ada satupun peluang yang diciptakan hingga menit ke-24. Sementara itu, Ronaldo Kuateh yang tampil lepas tanpa beban membuat permainan timnas Indonesia semakin cantik dan menghibur. Di menit ke-28, Hugo Samir membuat umpan silang cantik ke depan gawang Suriah bermaksud mengoper ke Ronaldo Kuateh. Namun diblok pemain Suriah dan bola keluar lapangan. Di menit ke-31, Ronaldo mencoba keberuntungan dari luar kotak penalti. Menendang keras ke arah gawang Suriah, namun masih ditangkap oleh kiper Suriah meski sempat lepas namun masih berhasil ditangkap kembali. Perjuangan timnas Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Adalah Hoki Caraka yang tak terkawal ketika menggiring bola mampu menembus pertahanan Suriah. Meski dibayangi pemain Suriah sebanyak 3 orang, namun tendangan keras Hoki Caraka menjebol gawang Suriah. 1-0 timnas Indonesia memimpin. Kecepatan trisula timnas Indonesia yakni Hoki Caraka, Ronaldo Kuateh dan Hugo Samir semakin membuat Suriah tak berdaya. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tanda berakhirnya babak pertama, kedudukan tak berubah 1-0 timnas Indonesia memimpin. Di babak kedua, timnas Indonesia diprediksi akan semakin menambah pundi-pundi gol. Dan diprediksi pada malam hari di timnas Indonesia akan menang dengan skor 2-0. Untuk update skor hasil pertandingan pada malam hari ini, kami akan mengupdate-nya di thumbnail dan deskripsi video kami. Oke. Informasi terbaru tentang perlawanan antara timnas Indonesia dengan Suria. Nah, jadi macam mana? Sebenarnya timnas Indonesia ini dia di grup bersama dengan Suria, Irak, dan juga satu lagi tim daripada Arab. Itu sebenarnya semua timnas daripada Arab ini semua pernah bermain di Piala Dunia. Semua pasukan-pasukan timnas ini adalah pasukan yang hebat pernah bermain di Piala Dunia. Terutama sekali
tuan rumah Uzbekistan juga menang pada malam ini. Dan di tangga pertama adalah Uzbekistan. Indonesia kini menduduki tangga yang kedua di dalam klasemen table untuk pasukan di grup A pada malam ini. Jadi itulah peluang pada malam ini gol. Oke, itulah peluang pada malam ini gol dihasilkan di menit. Oke. Gol yang dihasilkan di menit yang ke-35. No. Oke, celaka. Oke, sambung. Dan oke. Oh, itu gol yang dijaringkan pada menit ke-35. Nampaknya di sini Ronaldo pun ya. Dia memainkan peranan yang penting juga. Pada menit ke-10 disebutkan tadi menit ke-10 Ronaldo telah mencipta satu momen ya. Jadi untuk persediaan U20 ini sebenarnya ini adalah gambaran ya. Sebab Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia nanti. Iya, jadi ini adalah gambaran awal di atas kemenangan ini bermakna Indonesia bisa untuk mencipta rekor-rekor yang baik di masa-masa musim mendatang, Bang. Nah, kita doakan untuk peluang seterusnya menentang tuan rumah ya, Uzbekistan. Mudah-mudahan menentang Uzbekistan ini Indonesia akan bermain dengan baik. Iya, itulah harapan kita semua. Memang kalau pasukan timnas Indonesia nih sebenarnya bukan saja pasukan timnas lelaki, tetapi pasukan timnas wanita juga sentiasa menunjukkan reputasi yang baik, Bang. Setiap laga yang mereka ikuti ya, pasukan timnas Indonesia dia memberikan satu komitmen yang sangat tinggi. Dan telah terbukti apabila Indonesia sekarang dari segi pemain-pemainnya memang banyak klub-klub yang coba untuk merisik ya untuk pasukan timnas Indonesia ini. Terutama pemain-pemain muda. Dan ketika ini timnas wanita ini juga ada di Arab Saudi ya, pemain peluang persahabatan di sana, dan mereka baru-baru ini kalah dan peluang kedua menang ke atas Arab Saudi. Jadi ini menunjukkan pemain-pemain wanita juga mempunyai kebolehan untuk di Indonesia ini. Jadi apa yang penting, peluang selepas ini yang U20 ini dia akan menentang Uzbekistan, itu adalah tuan rumah. Dan Uzbekistan ini adalah pasukan yang tidak pernah mengalami kekalahan. Jadi ini yang sepatutnya diambil pengajaran oleh timnas Indonesia pada malam ini, mempunyai peluang yang banyak tetapi tidak disudahkan dengan cetakan gol, terutamanya oleh Ronaldo Quante. Kalau mengikut info tadi, ada 3 peluang yang sepatutnya Ronaldo Quante, tetapi tidak disudahkan dengan jaringan. Oke. Okay. Oh, tapi apapun, pasukan timnas Indonesia telah melakukan yang terbaik ya. Yang terbaik. Untuk, dia sudah melakukan komitmen yang terbaik untuk pasukan timnas Indonesia. Dapat kemenangan ini. Kemenangan seharusnya ini. Seharusnya penghargaan untuk. Iya. Jadi tahniah dan syabas ke atas pasukan timnas Indonesia karena telah berjaya menewaskan pasukan timnas Suria. Jadi Bang, pesan-pesan terakhir. Oke, pesan terakhir, kita bagi dukungan sepenuhnya, kita bagi penghargaan juga, walaupun dengan kemenangan 1-0 itu tetap kemenangan, dan mereka bermain di tempat lawan di Uzbekistan. Jadi kita bagi dukungan dari dukungan jauh. Sokongan moral tetap kita bagi. Kami pun dari Malaysia tetap ya juga memberi sokongan psikologi dan juga moral ya kepada pasukan timnas Indonesia. Kita negara berjiran, kita negara tetangga, seharusnya saling mendukung antara satu sama lain. Jadi itu saja Bang untuk kali ini. Kepada kalian yang menonton video ini, bagaimana pula komen kalian tentang perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.